berhasil kena virus corona. Allah mahfud. Ini virus COVID ini tidak ada. Berhasil kena virus corona. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sebelumnya kita zikiran dulu sama-sama biar hadirnya kita tambah berkah, kampung Pabuaran tambah berkah, Indonesia jauh dari musibah, terhindar dari segala bentuk penjajah. Amin. Orang dikir helaku, siap dikir dari siap. Supaya orang dihampura dosa, supaya loba harta, cepat dapat jodoh, cepat kabayar hutang. Maka kencang lah Amina. Kalau Amina kencang pasti hutangnya gede. Hubbul kalam ila Allah arba'un, empat kalimat yang sangat dicintai Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Siap Bu? Subhanallah walhamdulillah wala kita solih dan solihah, rezeki kita berlimpah barokah, sampai kebeli tanah, kebeli sawah, kebikin rumah megah, kebeli mobil mewah, bisa berangkat ke Mekah. Oh, dibiarkan itu doa. Hayang jadi haji hayang, boga ongkos nak, selamat bermimpi. Di urang mah loba tiba lagi haji surna, haji mana ngagusur tanah. Aya deui hajah Fatimah, nya haji mana ngajual tempat jeung imah. Balik ti Mekah ngontrak. Bagus-bagus bae haji mah. Nu kurang bagus mah aya di Pabuaran Haji Dul Majid, Ki Haji Ongkos Dul ka masjid. Ulah marah mah ngaji jeung bener. Yang lebih parah Haji Burhan, Ki Haji Ongkos nang buat nyubur tertahan. Gila. Itu Haji jauh lah. Bo. Sekarang angkat tangan kan. Angkat tangan berdoa lagi. Udah malam tuh. Uy, angkat tangan uy. Dadah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma salli ala nuril anwar sidil asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Tahhar wa ashabihi al-Akhyar adada ni'amillahi wa ifdali
Allahumma ja'alna ya Allah ahlan min ahli sa'adah wa la taj'alna ahlan min ahli syaqawah. Allahumma ja'alna ahlan min ahli al-ibadah wa la taj'alna ahlan min ahli al-ma'siyah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil. Beres bu, ngasih doaan dengan balik. Nah, balik. Naik udah dapat, beres semua. Berkat udah siapin, tinggal bagiin doang, beres. Yang kiai ini saya, bakul 2, kardus 3. Rapih. Menganeng. Ampun, mesti rapat ke panitia. Rapih, yes. Mesti rapat. Gede letih kumaha nasib. Belum ngomong. Kalau sok ngeharga-harga ke seberapa duit kiai tici soka kali ya kumaha nasib be gue ya. Nggak nasib ustad kali ya tilok gede letih be enak kan. Kiai matre. Gila. Yang mulia para sesepuh tokoh masyarakat segenap pemuka agama yang hadir. Hampura para kiai, para ustad. Para santri hampura seguru seilmu walhal galanggu. Para jawara walhal ganggu. Gakeun dulur ke usaha. Lain ngaji-ngaji amat nyokot berkat pabuaran ruhai. Kita doakan guru kita panjang umur, amin. Tambah manfaat ilmunya, tambah berkah kehidupannya, tambah santri dan jamaahnya, tambah pula istri-istrinya. Amin ya rabbal. Kunaon ulah bu? Sekarang lagi musim loba kiai karawin deui. Bapak-bapak setuju? Cocok. Ibu-ibu setuju? Masya Allah. Itu mantap lah beri malakat. Itu ngapain juga istri banyak-banyak bu ya. Istri mah cukup hiji, itu penting berkah. Jadi juga mual beak. Beak mual teh. Mual lah tadi dahar. Cocolan doang gila. Emang lo pedah dicocol. Terus pemajikan yang hiji baik kiai, gak sok merobah. Gimana hiji? Atau pamar yang hiji? Dibinong hiji pabuaran hiji ban ruhai. Berapa ustaz di Cina atuh tiap kampung atuh mantap. Aing disebut ustaz jabla ini kan aing hiji tergaul aing. Ustaz wape bu ustaz di normal hayang 2 kilo opat awah nasib be hese. Eta nyandung orang hese mang boro-boro nyandung karena SMS sebenarnya kape di belang-belang kok. Para panitia pelopor penyelenggara peringatan Hari Besar Islam tentunya warga masyarakat kampung Pabuaran. Siapapun yang mendukung acara ini, baik anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, tentunya mudah-mudahan semuanya berkah. Amin. Seibu wilayah yang punya kawasan RT RW setempat, Pak Lurah dan Ramil, Pak Kapolsek yang mewakili. Ayo Pak Lurah naik. Biasanya Pak Lurah hadir, Bu Lurah juga ikutan hadir. RT hadir, Bu RT hadir. Ayo Bu RT. Ibu kudu ikhlas disebut Bu RT, orang betawi bilang mah Bu RT. Burewek. Kenapa? Sebab sebutan istri ada ketergantungan suami. Kalau suaminya lurah, secara otomatis istrinya bu. Suaminya RT, istrinya bu. Suaminya tukang urut, istrinya bu. Iya. Waktu master pembawa acara Meratibul Kalam. Kori begitu indah suara tadi. Enak banget bu, suaranya enak. Ada subhanallah. Ada bunda, bapak-bapak. Ibu-ibu yang hadir, semua yang hadir, mudah-mudahan hadirnya kita bernilai ibadah. Amin. Kalau kita niatnya mau ngaji, tanah batu rumput yang kita injak. Pada hakikatnya semua ikut beristighfar doain kita. Ya Allah, ampunilah manusia yang melangkah menuju majlis-majlis ilmu. Ternyata langkah kita kalau niat ngaji berzikir satu rahim, sebelum maghfirah kurang kabeh diampura dosa. Alhamdulillah. Yang ngisi pengajian, ramaian pengajian mah di mana-mana juga ibu-ibu. Tampil beda itu ibu-ibu, bapak-bapak mau ngaji eta bae oh pemain anyar ruah. Anu umur setengah genep karek daek ngaji, bapak-bapak teh. Anu umur di kotak penalti karek daek ngaji. Umur sakaratul maut geus ngap-ngapan bengek dada tangka majlis. Ibu-ibu mah dari yang muda sampai nenek-nenek hadir di pengajian, alhamdulillah. Bajuna bagus-bagus, modis-modis, keren-keren bajuna ge. Disebut lagi ibu sosialita, tasna ge jutaan. Duit nama Allah bawa kondangan viral banget di HP papais dasukun orang inang dasukun gila ini subhanallah ini gitu ayah tuh pakaian ibu-ibu mau 7 hari 7 rupa 7 malam juga 7 rupa bener bu
Pakaian ibu-ibu itu rupa-rupa, geliran salakina paru-paru. Pikiran hutang pemajikan rupa-rupa. Jenten memang penting istri daik ngaji, alhamdulillah. Seharusnya kan yang wajib ngajarin istri itu suami, rukun sholat, rukun wudhu, jampe adus, tanggung jawab salaki. Karena lakinya sibuk nyari nafkah, maka ibu datang ke pengajian. Alhamdulillah. Sampai pengajian kan sambil nunggu teman-teman yang belum pada datang, kiai belum datang, kosidahan heula koprak-koprak. Duit nama eueuh leungeun mebarari. Laguna mah enak, shalawatan Bahar Basit. Mustafilun fa'ilun begitu nadanya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Yang enak pakai musikmu ya. Siap Bu, siap. Salatu operator bassnya gedein dikit ya. Oh, lanjut lanjut. Oh, Kang Haji hiburan lah hiburan. Hiburan berselawatan. Ibu nyari alat musiknya, mana tak alat musiknya? Bacot sama Bu. Bu ibu sekalian, malam ini pengajian, janganlah kita lupakan sebab itu kewajiban. Suaranya enak ya ibu udah kemarin nih. Jadi yang enak suaranya ya. Suaranya 25 tahun, orangnya 55 tahun. Lanjut, lanjut. Mengkarak mulai. 40 nya. Oke. Kemana jalan ke kota, jalan ke Paliwetan. Kemana jalan ke surga, jalan ke pengajian. Salatu Ruha. Udah cukup ya. Tuh, cukup. Ruha ibu, ruha. Ruha itu bersinar menyala terang. Caang, caang. Ibu mau ngaji namanya Ruhai dengan rahmat Allah. Amin. Pengajian ini asik Bu, makin malam makin Ruhai ini Bu ya. Cuma sayang narasumbernya Ustaz Jablay malu-maluin. Ustaz mah Unu Jablay Bu, lamun lurah loba. Ulah marah rah ja bener. Asa Kiai Jablay, kalau Kiainya Jablay yang hadir apaan Bu? Dongdot kabeh. Datang parkiran tadi gitu datang tuh anak muda bilang, "Tuh Kiai Jablay datang, tai dia Unu Jablay." Tapi gak terlalu salah, anak muda ya, bapak-bapak, undang Kiai Jablay. Kenapa? Sebab sebutan Jablay buat ustadz, buat lurah, insya Allah singkatan. Ada kepanjangannya, J-nya jaringan, A-nya ajakan, B-nya baik, L-nya layanan, A-nya agama, I-nya Islam. Ruhai. Begitu, Jablay buat ustadz, buat lurah, jaringan, ajakan baik, layanan, agama. Udah disarokin Jablay pemaraya. Di jembatan pakai celana selengait begila ini mah celana sakit dah dua strip deh ke ibu kota pas segini lagi ke pusat pemerintahan bujal ketempo susu ngablak bawa motor lewat ke depan Mang Ustad Ustad Sodik atau mau ke Mang Sodik lah Mang Sodik saya jangan Ustad gitu tempo susu mah hobi gila ini Tuhan. Hati-hati neng berpakaian tuh hati-hati ibu-ibu muda juga hati-hati yang suka obik, woi yang suka senam nih goyangannya ampun neng.
ampunan. Jaga akhlakul karimah. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Udah kuaring warna ngaco gila ini mah. Bobogohan siga suami istri. Kayak laki rabi engket-engket seakan yang merasa berdosa. Hati-hati neng, kehormatan seorang perempuan, kesucian seorang gadis bukan buat pacar, lain yang kabogoh, bukan pula buat kekasih. Lalu buat siapa Pak Ustadz? Buat pasangan hidup kamu kelak. Ter salaki-salaki anjun, lain yang kabogoh anjun. Kabogoh mah belum tentu jadi salaki. Betul apa betul? Pacar itu belum tentu jadi istri. Kadang bobogohan sampai tahunan, kabogoh dikawin batur. Ayo gitu ayah. Banyak aing pernah ngalaman baheula. Kabogo aing dikawin lurah banek aing. Subhanallah kelurah aing gila aing. Subhanallah. Kan cinta zaman sekarang mah beda. Cinta zaman sekarang diawali dari chattingan. Betul. Saling lempar gombalan, belum kenal sayang-sayangan. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Awas jangan tertipu, mending ajak ta'arufan dulu. Ruhan. Kamu yang belum laku, ini can laku ayah. Jangan banyak-banyak cemburu, modus tak kenal waktu, padahal ditolak melulu. Aduh, coba hubungi mantan, pengen ngajak balikan. Sakit tidak bertahan, mantan nikah duluan. Akan mau. Apa yang dikorbankan para panitia, pelaksana, ibu-ibu, bapak-bapak malam ini, mudah-mudahan semua bernilai sedekah. Amin. Yang bakal menghalangi azab Allah Subhanahu wa taala. Yang paling capek kan kalau muludan seperti ini ibu-ibu biasanya bikin kue. Oprek di dapur, ngejo di kamari. Pokok kotok tilu ge biak dikepok. Urang pabuar nang udah kotok sampai naik ojek. Aya nu nyen kue aya. Kue naon? Papais. Wah jauh tina papais teh, kue na. Urang mah cau jerona bapak saya eta cek urang Jawa mah gedang jerone puku cau gedang. Masyaallah. Cau jerona orang Jepang aja bingung kata orang Jepang pan ieu cau aya ka jero. Ke mana jalannya ieu? Oh bau dan oh pakingan namanya keren Pak Pais. Ibu yang bikin, ibu yang ngadonin pas sudah matang bapak-bapak yang disebut Pak Pais. Belum pernah kita dengar Mak Mais belum. Nambah penghormatan buat laki Pak Pais. Buat ibunya mah ada Bugis. Itu buat ibunya, buat emaknya Masinah ongol-ongol. Buat bibinya Bibika atau Bikambon. Tuh, dari sekian banyak kue nu paling kolot paling sepuh ngaranna Waji. Eta kue pangkolotan orang pernah ua kamarehna. Dibanding dodol pun masih tuaan Waji, belum pernah kita ke dodol bilang wadol, belum pernah. Di kulon aya kue jojorong teh dicolok keluar cai. Nah, ibu. Eta jojorong, pandai gelang. Lamun di Jawa mah eta kue henceut beuy. Colok keluar cai, ini gilanya. Apapun yang disajikan malam ini buat Maulid, mudah-mudahan semua bernilai sedekah anu bakal ngahalangan karena azab Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebab seperti apapun kita butuh dengan sedekahan. Orang yang gemar bersedekah di alam dunia keberkahannya beda, belum lagi nanti di akhirat terhalang dari azab Allah. Ketika seluruh umat manusia terkumpul di alam mahsyar, dari mulai umat Kanjeng Nabi Adam alaihi salam, Idris, Daud, Saleh, Ibrahim sampai terakhir umat Kanjeng Nabi Muhammad, semua terkumpul di alam mahsyar dalam keadaan hufatan tanpa alas kaki, urutan tanpa busana, tidak ada selai benang pun nempel di tubuh kita, semua telanjang. Udah kabeh orang nggak mau kelambi. Saya telanjang kabeh. Nini telanjang. Terus kebayang ke orang. Ampun. Aki-aki telanjang, bimbing ayat ilu. Hijini pendek. Layalamu rojul bil mar'ati, laki-laki tidak mengenal perempuan. Walakalamul mar'atu bil rojul, perempuan pun tidak mengenal laki-laki. Min ahwal yaumil qiyamah, saking dasarnya hari kiamat ketika itu baru-baru saling kenalan. Kita tidak tahu siapa mereka di sekitar kita.
Orang tua tidak mengenal anak, suami tidak mengenal istri, dasarnya hari kiamat. Matahari yang tujuh, Allah bukti nyorot semua ke permukaan lantai masar. Ada yang menginjak lantai masar, langsung berdiri, ngegolak, umek otaknya. Saking panas lantai masar, tergantung amal perbuatan kita, seki waktu ngalam dunia. Mana yang bahasa Jawa ya? Subhanallah, ngerti bahasa Jawa, ngerti? Ngerti lah, pemarayan. Ayah Jawa, Saparo, Sunasawa, Pawar, Saparo. Ayah nanti. Bahasa India Saparo. Subhanallah. Tuh, ternyata umat Rasulullah di alam masar nanti akan seperti apa? Di saat umat yang lain ngejerit peretan langit, ngoceh peretan jendela, caking panas di alam masar. Keringat darah bercucuran sedempul sepusar sedada, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Umat Rasulullah tampil beda ketika itu. Dau Rasul kulum ri'in fidili sodakoti. Setiap kita umat Rasulullah bakal berteduh di bawah naungan sodakohnya masing-masing. Amin ya Robbal. Eta papai sibar jeung nampan-nampana. Halangan agama Allah ruhai. Cau terbang. Jeruk hibar jeruk kuamis nu haseum nyungsep. Wakaka ayam kampung terbang, ayam negeri terbuat. Woi, duit 100 ribuan hibar. 50 ribu hibar. Goceng nyungsep. Kamu 2000 mengwasir dana. Kata malaikat ieu duit saha teu bisa ngalangan adab Allah. Tulisan apa buaran di gila ini. Bang ya, yang namanya sedekah mah besar kecil semua diterima Allah. Amin. Anu gede-gede deui, anu leutik-leutik deui kabeh geus diterima ku Gusti Allah mang. Kabeh diterima ku Gusti Allah. Bi qadri ikhlas tergantung ikhlasna kita masing-masing. Seperti apa, sejauh mana ikhlasnya kita, itulah akan mendapat balasan sorga dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang kabeh rombongan orang-orang mukhlisin, orang-orang ikhlas, terhindar dari sifat sirik dengki hasud ke sesama. Jelma hasud memual benar teh. Tetangga bangun rumah, nek. Jelma hasud. Tetangga beli sawah, liur. Tetangga beli mobil sedan, meh nanu edan. Jelma hasud. Tetangga pasang parabola, meh nanu beli paramek. Liar kan dulu, jauh berliar lo bang, ramek godrek, coli lalanjung, nyawa lalanjung, kalau bahasa kita megalau, tepungu teh tepungu mang, tepungu di kopian di rokon ya tepungu bang, imah boga, pemajikan boga, motor bagus, negara kaya. Tuhan seolah, kalau sampai orang muncung, bang bunuh muda, kasadaran nyari, peternakan tuyul. Kenapa? Kenapa kita satu ketika mau kusul Fatimah? Amin ya Rabbah. Itu mah indah lukoh, beringin logika ilmu akal. Pada kenyataan kematian tidak harus menjadi orang tua. Berapa banyak orang tua kita berkah banyak umur, nungor mau datil. Kematian tidak harus menjadi orang sakit. Berapa banyak saudara kita terbaring di rumah sakit, akhirnya Allah berikan kesembuhan. Lalu kegering kenal pahitir. Benar-benar orang panjang umur, amin. Mudah mau dilakukan. Orang kaya miskin, raja-raja rakyat biasa. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja rakyat biasa. Dan banyak orangnya siun bu, saat ngomong ke maut undangan apa kene Sutan, Bekasi jauh bu. Kemudian malamnya balik lagi ke Warung Budu selatan di Sarawak. Awal si mulut saya jalan nyebrang ke Malaysia namun ayah mengundang sanggup pengen ke Malaysia untuk mengundang yang mana jemput kopi ini sudah undang orang banyak ngomong amin ayat terakhir jelas wa tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tidak akan
kita tidak akan pernah tahu dengan jelas kapan dan dimana kita akan meninggal, itu rahasia Allah. Mudah-mudahan kami panjang umur. Yang perlu kita khawatirkan bukan soal kematiannya dulu. Yang perlu kita khawatirkan dapat rahmat atau dapat azab dalam kubur. Sementara orang kabeh bakal masuk ka jero liang. Anu asalna urang tina liang kembali ka jero liang. Mina liang ina liang. Si pengajian orang buat ini judulna peringatan maulid dan peringatan liang, mang. Kok, kok, kamu ditanya aku salah lima di kamar rumah menang, dia tuh saya jawab sudah senang. Jujur, bu, jujur, kita salah ibu apa-apa kan kurang penting, tapi nabelaan. Oh benar. Jadi ibu balik kabeh mau mawar. Terus ibu mau liang orang mau tahu mang. Sampai rumah bebas kan kau kenal liang itu mang. Ini orang kami bakal maut, masya Allah. Nanti sebenarnya pandanglah ke sana, lihat yang di mereka yang terbaring. Bukankah mereka pernah hidup juga, kita pun kan menyusul. Astagfirullah. Lalu konsep Rasul seperti apa di ujian berkah? Maksudnya aku selamat. Ayyum firadikrohu bin layli wan nahar. Banyak berpikir mengingat Allah siang dan malam. Konsepnya mesti banyak mengingat Allah. Susah senang hidup kita tidak akan pernah terjadi tanpa izin dan kehendak Allah subhanahu. Apa kalimat pikir? Abdul dikri faklam anahu la ilaha. Semua bolaknya panjangin 4000 dosa dihampur aku dosa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Baca kamu di imamur di saat itu kembali. Masya Allah. Ingat kamu di Allah. Bakal ini dan kasus aja yang tadi mengaku. Amin ya Allah. Amin. Jadi kira-kira yang upaya doang. Bapak-bapak, tanggil doang. Kocok, bingung. Ulang menafsirkan tentang zikir, sholat, lima waktu dulu, ulah tinggalin. Ayang berkah hidup, ulah tinggalin sholat. Ayah kan orang dia yang bilang sholat ayah. Rugi man, ke sholat merugi. Hidup sakit ayah dunia tempat kita panggil anak luar randok. Wih tempat ini boga. Hei, hei. Sholat dilok aja, dilok kemajikan goreng ambil sahaja. Ini kemana? Mulu dan pahlu, rajapan, pahlu, keliran berjamaah, pahlu, ayah mandi, henti-henti. Makmurkan musola kita dengan berjamaah, makmurkan masjid kita dengan berjamaah, insya Allah. Ini laki-laki doang, bukan jadi muajin. Semua ajan laki-laki. Allah, Akbar. Allah, cek melewati, wih, sakit-sakit lukas. Anak muda gagal lutan, ya apa-apa, lanjutin, Pak. Karena kan anak muda. Kira-kira bagus untuk narapidana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini pabuaran, Allah. Imam udah korangan, imam anak muda, kita orang tua di belakang salah dikit, kita malu ke anak muda, jangan terpindah dulu. Dia udah korang salah setiap anak, namun dia hantar imam, benar, kita ngabur mau kamu salah dari. Kenapa? Anak muda itu kan, kalau boleh diibaratkan, ibarat bambu muda. Ibarat imun,
Ibu nggak bisa sukses kalau khusus seorang anak tanpa didampingi ku awal yang mengkolok sebagai penyangganya. Betul-betul? Kalau bisa sukses ibu seorang anak kalau luhur, kenangin aja lah, kok mau diangkat ke bawah reksek apa ya? Kira orang jawa anak muda ibu mana? Kok nom ibu berarti nom? Prik nom ibu orang bisa sukses luhur tanpa didampingi prik dari situ wakonon. Benar-benar? Momen penting nih orang tuanya hadir, kesepuan hadir, pemuda jawara preman hadir, alhamdulillah. Di Jakarta, di Tangerang, di Bogor, pada di SMS, di WA, di chat, di telepon, di balik geng, kebukuran, kekurudan, pada Bogor, pemuda tegaul, kemudian tegaul. Ayo Ustaz, hobi main gaplah kene, isi kemudian ke, main gaplah, kemudian kene, udah, mungkin mah, kemudian kekudu. Ustaz, ayo bukti mau tukang di puan jalan masuk bolak, cuman anjurkan. Betul-betul makmurkan kita dengan berjamaah insya Allah. Ini lagunya sepucuk pohon daunnya rimbun lebat bunganya walaupun seribu kalau tak sembahyang walaupun hidup seribu kalau tak sembahyang apa tuh enak soalnya nih ruhai banget lah insya Allah. Coba lagu-lagu ini nih lagu-lagunya apa lagu-lagu apa lagu sekitar lagu jalan gue ya apa salah dan dosa ke oh bisa bayang dengan ketika kita sajian salat berjamaah langsung takmun ke dunia mual kata-kata sikap balansak dalam dunia amin mual juga balansak man waktu orang rajin salat berjamaah insya Allah maka satu waktu bohor asal untuk berjamaah berasa kalis anggun oh dengerin tuh dengerin ayo Ustaz doang jangan santin enggak Ustaz jangan santin lo berjamaah bisa diparkan pabrik dosa jalan untuk berjamaah maka kalau usah-usah doakan sih banyak umur amin mengewak itu bos ya itu ya gimana tapi usah saya minta gue panggung lanjut salam telah tinggal dengan insya kemudian zikir yang selanjutnya ulama menafsirkan qira'atul Qur'an. Qulu lafzahu lafzul jalalah fa huwa dzikr. Setiap lafaz yang mengandung lafaz Allah di dalamnya itu zikir. Apa kalimat zikir? Qira'atul Qur'an. Hiasi hidup kita dengan bacaan Al-Qur'an. Asal baca Qur'an, Bu. Mantap. Ulang ngaputi lo kon dia maneh. Sok bae. Aing mah percaya orang kalau bener bohong aja percaya. Anak tukang ngaji orang baca Qur'an. Udah, Bu. Insyaallah malam baca Quran bermacam status. Happy-nya WA-nya kalau main Quran mah lewat tiba. Hari raya. Lebih ironis lagi keluarga muslim kalau baca Quran, Qurannya dibuka. Asal si imam pula yang mau Quran baca. Di belakang empang ayah. Janda bodong ayah. Terus nanti. Abu Hurairah ayah. Dari moyang utara ayah. Tidak nanti hafalin, mamah nanti hafalin kenapa. Ujian gue yang paling kenapa lu sekelasnya? Apa salah dan dosaku? Cinta suci ku kau buat. Ya jurus yang kan jarang. Quran lo gak ingin jurus kebul. Disimpan di atas lemari disebutnya Quran pakul, ditetap kebul. Pasti ambil mulai jubulan yang kapal kakang Jona Yusuf alias salam bongkarnya dan tanah air ini kakang Jona Yusuf dibuka Al-Quran Jona Yusuf set ayam dimongin bertukar mamaknya mas sama disangka ugin ternyata ini titik lain titik sama bolong hei baca Al-Quran sekarang ya boleh baca Quran pantai selfie di aku ini ngeido ring sengkol selfie kita sendiri plek kirim ke Baturna yang mau merapat wuih Terima kasih.
Ayo kita ayah. Terhargi kan musik dan terhargi lagu nanti jelas. Musik kok instrumental, lagu lagu. Urang pamarena organ dangdut. Lesehan jadi. Waktu itu kan alat musik cuma satu. Kiai masa setan kan. Tuh, ayo pemuda mau naik, mau ajak, kenapa mau naik? Gua untuk kegila ini. Ayo kita ayak. Gua enak, dangdut gak rame. Rame, siapa yang bikin rame coba dangdut? MC pembawa acara. Yuk, masih bisa goyang? Dan gue ikutnya, yuk, tangan di atas, kau yang tangan di atas, par. Awas kau, kalau ya ini mau misal geruian, mau misal genaja sholawat, dan gue mau pek atas pagi ke 9. Hatiku yang retak, hatiku terluka, korban perasaan. Kita lagi nak akan mau. Singkarnya asal kemana? Singkarnya ke pemandikan man. Capek urusan rumah tangga, betul bu? 24 jam hampir 12 jam di kasur, ke dapur, kasur lu ngoprek. Ke kabur refreshing, ke kabur shopping. Rumah tangga capek, betul. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Bahagianya istri jadi ridho ilahi. Amin terbaik. Bila istri marah-marah, suami janganlah gundah. Kasih duit warna merah, istri akan senyum indah. Lanjut. Yang dimuliakan Allah baca Al-Qur'an. Ya alam kubur kuburan orang ruhai yang mengajar baca Quran. Mantap. Ruhai dengan rahmat Allah. Amin. Rasul mau nggak bohong. Yang Rasul suratul mulki tamna'u adabal qabri. Utawi surah mulki itu bakal nyegah al-mulki adabal qabri isi terkubur. Ternyata barang siapa yang rajin baca surah al-mulk, surah al-mulki ketika meninggal mau kepangi siksa kubur. Amin. Walaupun mau kalian malam Jumat, walaupun mau kalian malam Jumat, tapi selama tidak ada kubur, kenapa?
rajin baca surah kabarok insya apa lu hafal uang haji selagi balik gawe ngap ngap amokan Senin Kemis wes Senin hari ngap wes Selasa ur lama-lama dengan AA dan dia tak salah jadi ngutang apa kakak ayah gender biak ya. Tidak apa-apa sebutan buat suami itu ya. Ayah mau apa-apa ya, mau ibu indah itu dah. Ayah ya. Pak kakak bengeng selagi ibu ku malah mau selagi bengeng itu bu cakai kamu, lah mau benar, ibu bisa baca Quran naruhai bu, ambil wudhu buka surat al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum أيكم أحسن وهو العزيز الغفور. Terlihat oleh malaikat bahwa dicabut nyawa salah kira atas izin Allah terkecuali diberhakkan maafkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab kematian orang yang kita cintai diri dengan kalimah thayyibah dibaca Al-Quran oleh sang istri tercinta. Alhamdulillah. Makanya anak muda dengerin nih, hei ceng biar pembajikan, biar bintang bisa baca Quran ceng. Wah salah-salah, udah kuali untuk mikir baca Quran, buatnya gue bilang, aduh tahu pula Quran nomor 9 di mantra, kakolat jauh, kami kolat jauh, di depan di boga, anak kering, sering jadi pengek akan mau baca Quran, itu bisa, saya ingat, ngapain, aa datang bumi tinggal dan salat masyaallah baca Quran dengan saya dan kau tidak tuh yang marjian ada sehat jangan tinggalkan mereka modal saya dicabut nyawanya atas izin Allah apa yang terjadi jangankan mau kiroh sebaliknya ada Allah yang terlihat kenapa sebab kematian orang yang kita cintai dia diiringi dengan kalimat paling Allah ini yang rajin baca Quran dulu, dari ngelang kami rajin itu baca Quran berkah. Keberkahan itu ada di mana? Keren, kasih keren. Walaupun gaji suami nggak seberapa, kalau berkah kan kita ibu kita. Teman gue kayak salah kita. Iya, Pak. Iya, aku. Sakwe 200. Ruhai. Tuhan Allah. Oh, gaji ibu berapa? Gaji bapak, gaji suami. Cek, dia, pijak. Oh, 2 juta setengah. Eta 2 juta setengah, dapatlah 3 juta kemahi sebulan. Benar. Anak nyantai, anak kuliah, keperluan hidup makin tinggi, mahal. Benar-benar. Walaupun tinggal bukan di kota besar, tapi semua sebelum yang gede ini angkuh, ngegubuk. Walau anak muda juga apa? Benar-benar. Belum lagi gaya hidup beli solar, beli bensin, paket, kotak kemajikan kemahi gelap tuh saya sudah bilang. Yang kau pegang apa bang? Kau mana nombokan emang kilo juta kemahi? Jangankan kilo juta, cukup gak gaji sekalipun. Mama rajin solar berjamaah, ibu rajin baca Al-Quran. Warosa pahumin, hei selesai kasih, diri sekian bungkus Allah datang nanti disangka-sangka. Ini di rumah, selagi kenongkrong, yang ngopi, kita lupa batu rumah. Kang, dengar, air lima ini. Eh bro, yang susu lain tak kata. Eh, 2 juta, 5 juta. Alhamdulillah. Ini sekian bro, busi Allah. Orang motor kan dijual. Berkah, insya. Lanjut. Lagi baca Quran makanan kurang juga akun guru-guru setempat memegang putra putih orang sing panjang ibu berkah isi bisa naik haji. Guru tempat kalau haji atau penghormatan bila ini. Kiai penceramah di jauh mak bung haru haru hai wah teramai di kalian. Tak kami kita bentuk ini ada bila ini. Ini topeng ni. Wali wali tersembunyi itu ada di kampung kita yang ada
Allah istilah Allah pakai tikrok bahulah mah bener teh. Allah ini mengaji teh bahwa obor beda berbak beda rebi. Bapak nasa koro bae, mama nasa koro bae, koro bae, ini tak usah nyata koro bae. Ani itu ayah. Giliran nikah tahunan, satu usaha jadi tak apa yang berang ke rumah pur. Ustaz ke tempat kode lewat. Kok disukur jembat ke gerbok motor? Ih, gila ini. Allah, buang apa sehatinya kita tanpa ada guru yang menghubungi kita, betul? Kurang mau jadi hebat seperti ini tanpa ada guru yang menghubungi kita. Datangkan guru maju guru sekolah, guru kencang, jangan kau warak. Betul-betul. Tidak boleh nasa, tidak boleh nasa. Man ana lalaku kaifama om kumum kaifama man ana kaifama hubbukum kaifama. Asik kan? Man ana lalakum, apa artinya kita tanpa ada guru yang membimbing kita. Makanya doakan kurang guru sing banyak umur. Amin ya Rabbal. Kalau mau sokan yang mudah ketikmat terus maklut tinggi. Benar apa benar? Oh mau ngajak ambil gurunya malu. Kalau kan bagus bila tetap cakal di sembilan guys, sembilan guys, sembilan guys, sembilan guys, sembilan guys. Terus tanya nak call dia sal goblok. Oh penyataan yang pada hantu kurutan kuharres. Alif-alif, anggur nangiru, mas suara nangiru, paneser. Nanti kurutan ayah, bu. Alif diajar ber ae wo paling dia berwan ae wan em 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 ae wan bodoh ya em 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 Ustaz, ayo kita bisa sekolah pesan kaki ini baca Quran tak apa kok. Ada kan duit, ada duit macet. Belum kan duit mang, itu nak 50 ribu. Bang, ini berapa duit bang? 50 ribu. Nanti duit 50 ribu dek. 50 ribu. Iya, bang pintar. Iya dong. 1 ribu 50 ribu mas 100 ribuan. Ini berapa bang? 150 ribu. Abah cerdas, iya dong. Datang di Injil mau Quran, bah tolong dibaca ayat ini kan? Oh ibu, tidak jelas. Tidak jelas Al Quran, tapi yang salah mas di dalam kubur baca Ustaz. Baca surah Ikhlas anu loba. Nau surah Ikhlas. Kulhu cepal tasbih baca kubur. Kenapa pegang tasbih? Biar bini tasbih kata saksi nanti di akhirat. Kata biji kata biji tasbih, ya Allah, saya bersaksi mengudi baju baca kulhu. Eh mengudi naya. Kurang mang menyembang mau dengar. Orang mudi mau keren ya. Dunia banget internasional, setiap negara pasti ayah kata mudi. Paling terbanyak di Indonesia kata mudi. Mudi pembelaan di Indonesia ya pembelaan karena awal mudi. Bahulan ya, awal ini. Udin itu mangka pasar baik, pasar ini. Pasar ini. Udin itu mangka bubur baik, burhan ini. Udin mangka rokok baik, sang suri. Atau surya ini. Udin dari Golden itu mau isu Mahmudin. Berarti. Allahu Akbar. Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Uhai. Masyaallah. Oi, bulun. Hebatnya baca kulhu ketika meninggal. Lam yuftan fi qabrihi wa kapangi fitnah kubur. Amin.
Wahumi namin Dr. Philkopi yang bakal diselamatkan tina gencetan alam kubur. Bagaimana sekolah lagi yang baca pun juga lawan budak. Ini sekolah sama orang usaha ngelawan budak orang mau kuat. Bukan masanya lagi kita ngumpul-ngumpulin harta. Mau ayah lagi kurang-kurangan lebih kenan ke anak. Ayaknya wakafkan ke musola, masjid, pemenuh pesantren di masalah ibu muslimin serta masalah jalan Islam. Ayaknya sesatu yang kurang mawat. Orang susah mau menyolatkan itu semangat. Nah, yang sekolah perlu kita mau goblok. Musuhi makyai di semangat. Ilah hatuati. Ilah hatuati. Anu susah mah. Bohong. Subhanallah karim. Ini baca kulhu insya. Kurasi baca kulhu. Ternyata maut nak syahid. Syahidul asyoh di dunia mantasai tapi di akhirat hari aku baru akan lagi baca kulhu dalam dunia. Amin berbah. Kita baca Quran baik. Anak-anak jenuh kan. Kita nanti jenuh. Ganti dengan pikir yang lain. Boleh. Itu salawat. Satu bulan dulu. Itu salawat. Aku rajin baca salawat. Demi Allah. Kali ini merasa. Kita tak perlu salawat. Sampai demi Allah kalau dari bahasa 30% dibalas di dunia ini, 70% dibalas keberkahan sholat nanti di akhirat. Amin ya Allah. Hai ibu, asal ibu maju selamat. Terus sekali ya Allahumma salli sholatan kamilatan tamaman ala sayyidina Muhammadin tanhallu wa tanfariju bihi wa tuqda bihi hawaidu wa tunalu wa husu khatimi ya dal jalali wa
gitu subhanallah. Oi. Kamu kau udah apa lagi orang di sana? Aceng ya, aceng pentong. Sapa sudah hati yang tidak sadar bu? Yes, Allah aceng. Ya mana? Ya dalam lewa ikhrom. Nak lagi tidur, cewek kau aceng.
dosa orang tua kami Allah, andai pernah kami berbuat salah yang tidak pernah kami sadari selama ini, sampaikan salah maaf kami kepada jadi alam bahasa, penuhi dengan rahmatmu ya Allah, jauhkan dari siksa dan azabmu ya Allah, karuniakan kepada kami putra putri yang saleh dan salihah, berikan kami rezeki yang berlimpah buat pokok ibadah, jadikan kami haji mabrur, hajah mabrur ya Allah, bahagiakan hidup kami ya Allah, bahagiakan hidup kami ya Allah, bahagiakan hidup kami ya Allah, jauhkan segala penderitaan kami ya Allah, panjangkan umur kami dalam hidayah-Mu, panjangkan usia kami dalam keberkahan-Mu ya Allah, selamatkan kami, bangsa kami, negara kami, keluarga kami dari segala mara bahaya dan dari panasnya api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman Ya Rahim. Bismillah Allahul Wakil. Ya'mal mawalil nasir wa haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'adzim. Shallu wa sallim 'ala sayyidina wa alhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila itu boleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.